只要服下地魂丹，我就只差一死，我就能心海。但在云虚大陆万年里。告诫你多少次，Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan membahas sebuah donghua yang berjudul Glorious Repenge of Yefeng. Donghua ini menceritakan seorang alkemis hebat yang sangat kuat. Dengan mudahnya dia dapat membuat pil tingkat tinggi yang sulit untuk dilakukan oleh para praktisi atau alkemis lainnya. Namun ketika dia membuat sebuah pil tingkat tinggi, tiba-tiba temannya mengkhianati dirinya. Sehingga pada akhirnya dia pun wafat dan tiba-tiba hidup kembali di alam manusia. Nah geng, akan seperti apakah ceritanya? Wokelah sekarang kita akan langsung masuk ke dalam pembahasannya. Scene awal diperlihatkan Yefeng seorang alkemis hebat yang sedang membuat pil tingkat tinggi. Bahkan akibat pembuatannya tersebut memicu fenomena petaka guntur. Hingga pada akhirnya pil jiwa kaisar pun muncul dan telah selesai disempurnakan. Namun tiba-tiba muncullah seorang teman Yefeng yang nampak tidak berdaya. Yefeng dengan cepat memeriksanya dan bertanya sebenarnya apa yang telah terjadi. Namun tiba-tiba pemuda tersebut menusukkan pedang iblis kutukan yang membuat Yefeng harus terluka. Sewu Jau sangat gembira dan dia merebut pil jiwa kaisar dari tangan Yefeng. Beberapa saat setelah itu gurunya juga telah diwafatkan oleh teman Yefeng yaitu Sewu Jau. Tidak lama setelah itu muncullah beberapa praktisi lainnya yang sebenarnya merupakan musuh bagi Yefeng. Namun ternyata Sewu Jau telah mengkhianati dan malah bekerja sama dengan musuh-musuhnya. Namun tiba-tiba pil kaisar yang ada di tangan Sewu Jau meledak karena ternyata itu adalah pil kaisar yang palsu. Sehingga terjadilah pertempuran campuh di antara mereka. Dengan mudahnya Yefeng mengalahkan mereka semua meskipun dia saat ini sedang terluka. Hingga beberapa saat setelah itu tiba-tiba pil kaisar sudah ada di tangan Ratu Mei Wuxi. Tapi tiba-tiba juga Wei Wuxi diwafatkan oleh Meng Ping dan dia segera merebut pil kaisar tersebut. Namun ternyata pil kaisar itu juga adalah palsu dan sementara yang asli ternyata ada di tangan Yefeng dan kemudian dia memakannya. Tiba-tiba kekuatan energi spiritual Yefeng bergejolak dan mewafatkan Meng Ping dan juga termasuk MC kita Yefeng. Singkat cerita, Yefeng tiba-tiba sudah hidup kembali dan dia baru terbangun dari kematiannya dan sekarang berada di alam manusia. Beberapa saat kemudian tiba-tiba dia memuntahkan seteguk racun dan sepertinya sebelumnya dia telah mati dan diracuni. Yefeng yang bingung karena bisa hidup kembali dia pun segera bermeditasi. Di alam bawah sadarnya dia bisa melihat kitab suci kaisar yang sepertinya kitab suci inilah yang telah menghidupkannya kembali. Setelah bermeditasi tiba-tiba kekuatannya pulih kembali dan sekarang dia menjadi sangat kuat. Tidak lama setelah itu seorang pengawal datang ke tempat tersebut dan nampak sangat terkejut karena Yefeng terbangun kembali dari pingsannya. Pengawal tersebut kemudian melaporkan bahwa keluarga Situ dan Wang telah mengkhianati Jenderal Tua. Sementara di luar istana saat ini Jenderal Tua Ye Wuxing telah dikhianati dan ditangkap oleh para pengkhianat. Namun terlihat Jenderal Tua tidak takut sedikit pun terhadap mereka semua. Kedua orang pengkhianat itu pun memerintahkan para prajurit untuk segera mewafatkan Jenderal Tua namun tiba-tiba. Semua orang sangat terkejut bahkan Jenderal Tua yang melihat Yefeng muncul di sana. Jenderal Tua sangat mengkhawatirkan Yefeng karena dia tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk mengalahkan mereka. Selain itu dia juga saat ini ditangkap oleh mereka adalah karena untuk menyelamatkan Yefeng.
Jenderal tua berkata bahwa Yepeng harus segera pergi dari tempat ini karena mereka akan mewafatkannya. Namun Yepeng dengan kekuatannya segera menyerang dan berhasil mengalahkan mereka semua dengan mudah. Selain itu, Jenderal tua sangat terkejut karena kekuatan Yepeng saat ini sudah mencapai Meridian Puriping tingkat 12. Singkat cerita, pada saat ini di tempat Ratu Kerajaan Yunwu terlihat seorang mata-mata melaporkan kejadian yang menimpa kepada para pengawalnya. Ratu Zhao Pingyan sangat terkejut karena semua pengawalnya berhasil diwafatkan oleh Yepeng yang menurutnya sangatlah lemah. Ratu Zhao Pingyan kemudian memerintahkan anak buahnya untuk mencoba kembali mewafatkan Yepeng. Setelah kepergian pengawal Zhao Pingyan sangat terkejut karena di sana sudah berdiri wakil menteri. Zhao Pingyan segera memberi hormat dan berkata bahwa dia telah mengirim seseorang untuk mewafatkan Yepeng. Wakil menteri yang mendengar itu dia memerintahkan untuk segera mewafatkan Yepeng karena kalau tidak dia akan bisa menghabisi Zhao Pingyan. Scene berpindah pada saat ini di tempat lain terlihat Yepeng sedang bermeditasi untuk meningkatkan kekuatannya lagi. Sementara di luar, tiga orang praktisi sedang mengawasi tempat Yepeng dan mereka adalah utusan Ratu Zhao Pingyan. Dua orang praktisi segera memasuki papilun milik Yepeng namun mereka sangat terkejut karena Yepeng tidak ada di sana. Namun setelah itu tiba-tiba Yepeng menghajar mereka hingga babak belur. Seorang praktisi lainnya nampak sangat kesal karena kedua temannya masih belum keluar juga dari dalam papilun tersebut. Setelah mendekatinya, tiba-tiba kedua temannya telah terbujur kaku menjadi mayat dan serangan Yepeng yang sangat cepat menimpa kepada dirinya. Praktisi tersebut nampak sangat terkejut karena kekuatan Yepeng ternyata sangat kuat. Tidak banyak bacot lagi, Yepeng kemudian mewafatkan praktisi yang tersisa itu. Singkat cerita, Zhao Pingyan yang sedang nyantai tiba-tiba terkejut karena anak buahnya tiba-tiba terlempar dan sudah terbujur kaku menjadi mayat. Beberapa saat kemudian datanglah Yepeng memasuki tempat tersebut. Dengan cepat seorang prajurit Zhao Pingyan melindungi ratunya. Mereka berdua sangat terkejut karena kekuatan Yepeng benar-benar sangat kuat dan hebat. Padahal menurut mereka sebelumnya Yepeng adalah seorang pemuda yang lemah. Pertarungan antara Yepeng dengan si prajurit tidak bisa dihindarkan lagi hingga pada akhirnya dia pun berhasil mengalahkannya. Zhao Pingyan sangat terkejut karena prajurit andalannya telah tewas mengenaskan di tangan Yepeng. Dia yang ketakutan kemudian memohon ampun kepada Yepeng. Yepeng kemudian berkata bahwa di balik Ratu Zhao Pingyan ada bangsa Dacing yang ingin menghancurkan keluarganya. Namun menurut si ratu masih ada lagi kekuatan yang lebih besar di belakangnya daripada bangsa Dacing. Setelah mereka berdua berdekatan, Ratu Zhao Pingyan berkata bahwa di belakangnya masih ada istana Dao Sembilan Surga. Ketika si ratu akan menusuk Yepeng dengan pedangnya, namun untung dia lebih dulu mewafatkan si ratu menggunakan pedangnya juga. Singkat cerita, keesokan harinya Yepeng pergi untuk mencari tanaman obat spiritual. Dia telah banyak mendapatkan tanaman obat spiritual dan sampailah di depan sebuah danau yang sangat luas. Dia dapat merasakan bahwa di dalam danau tersebut terdapat energi yang sangat kuat. Karena penasaran, dia pun membuka bajunya dan menceburkan dirinya ke dalam danau tersebut. Di dalam danau itu, dia mendapatkan sebuah mutiara namun di sana ada penjaga si kerang taring raksasa dan langsung bertarung dengannya. Sementara di luar danau, seorang wanita cantik membuka pakaiannya dan mandi di tempat itu juga. Beberapa saat kemudian danau pun meledak dan keluarlah Yepeng yang telah berhasil mendapatkan mutiara si kerang raksasa. Sementara si wanita yang bernama Yan Taixu yang merupakan putri kerajaan darah merah sangat marah karena mengira Yepeng telah mengintipnya. Dengan cepat dia pun menyerang kepada Yepeng dan segera menggunakan pakaian dengan sangat cepat. Yan Taixu kemudian berkata kenapa dia berani mengintip dirinya yang sedang mandi. Yepeng yang mendengar itu dia juga membalikannya bahwa yang sebenarnya telah mengintip adalah si gadis karena dia juga sedang mandi.
Si wanita yang sangat marah kemudian melemparkan serangan-serangannya tapi berhasil diblokir oleh kekuatan formasi yang dimiliki Ye Feng. Ye Feng segera menggunakan pakaiannya dan berniat untuk pergi dari tempat tersebut tapi tiba-tiba sebuah serangan es yang sangat besar menyerbu ke arahnya tapi berhasil diblokir. Di sisi lain, Yan Taixu yang mengeluarkan kekuatan es tiba-tiba pingsan tak sadarkan diri. Ye Feng segera memeriksanya dan dia sangat terkejut karena Yan Taixu terkena racun es yang sudah sangat parah. Ye Feng kemudian memberikan sebuah pil dan secara tiba-tiba Yan Taixu terbangun dari pingsannya. Ye Feng segera berjalan berniat untuk pergi namun segera dikejar oleh Yan Taixu yang kemudian berterima kasih kepadanya karena telah menyembuhkan racun di dalam tubuhnya. Namun tiba-tiba setelah itu seseorang berteriak apakah mandi Tuan Putri telah selesai ataukah belum. Dan ternyata dia adalah pelayan dari Tuan Putri Yan Taixu. Singkat cerita, Ye Feng sudah berada di dalam rumah penginapannya dan dia sangat membutuhkan pil untuk meningkatkan kekuatannya. Namun bahan-bahannya masih belum cukup untuk membuat pil. Dia membuka sebuah buku yang bertuliskan di dalamnya bahwa akan ada lelang cakar hantu. Dan benda tersebut adalah sesuatu yang sangat bagus untuk menyempurnakan pil. Scene berpindah di tempat lain, tepatnya di tempat lelang papilion kristal. Ternyata Tuan Putri Yan Taixu juga sangat ingin mendapatkan kecantikan cakar hantu untuk mendetoksifikasi racun es yang ada di dalam tubuh Tuan Putri. Yan Taixu sebenarnya sangat bingung dan terkejut karena si pemuda yang telah bertemu dengannya berhasil menekan racun es tersebut. Dan benda terakhir dalam lelang kali ini adalah kecantikan cakar hantu dan harga awal adalah 600 tiket emas. Yan Taixu dan pelayannya segera menawar benda tersebut dengan harga 5 juta tiket emas. Namun tiba-tiba datanglah Ye Feng yang memasuki tempat tersebut dan langsung memberikan pil elemen mistik untuk menukarnya dengan kecantikan cakar hantu. Yan Taixu sangat terkejut karena ternyata pemuda tersebut juga mengikuti lelang ini. Hingga pada akhirnya pembawa acara pun mau menukarnya kecantikan cakar hantu dengan pil elemen mistik dan benda tersebut akhirnya jatuh kepada MC kita. Singkat cerita, Ye Feng sudah berada di suatu tempat dan terus diikuti oleh Yan Taixu dan juga pelayannya. Namun tiba-tiba Ye Feng berhenti dan memerintahkan Tuan Putri untuk segera keluar dari persembunyiannya. Namun ketika Tuan Putri dan pelayannya keluar tiba-tiba saja Ye Feng sudah menghilang dari sana. Dan setelah itu tiba-tiba muncullah seorang penjahat yang sangat ingin menangkap Tuan Putri untuk dijadikan tawanan olehnya. Yan Taixu sangat terkejut karena orang yang ada di hadapannya adalah salah seorang praktisi yang berasal dari Istana Dao Sembilan Surga. Sementara di tempat lain Ye Feng memberikan sebuah pil kepada si pemuda untuk menyembuhkan kakeknya. Tidak lama setelah itu tiba-tiba terdengar ledakan dan muncullah di sana Tuan Putri yang terluka dan juga pelayannya yang sudah terkapar. Tidak jauh dari sana terdapat seorang laki-laki misterius yang berasal dari Istana Dao Sembilan Surga. Orang misterius tersebut memerintahkan Ye Feng untuk menyerahkan Tuan Putri namun dia tetap tidak menyerahkannya. Sehingga terjadilah pertarungan di antara mereka berdua. Dalam pertarungan tersebut Ye Feng juga mengetahui bahwa orang itu berasal dari Istana Dao Sembilan Surga. Meskipun orang tersebut sangat kuat, tapi pada akhirnya berhasil dikalahkan oleh Ye Feng. Setelah itu Ye Feng membawa Tuan Putri dan juga pelayannya pergi dari tempat tersebut. Jenderal tua dan seorang praktisi lainnya sangat terkejut dengan kekuatan yang dimiliki Ye Feng yang benar-benar sangat kuat. Singkat cerita, pada malam harinya Ye Feng menyembuhkan Tuan Putri dan juga pelayannya yang terluka. Bahkan pada akhirnya Yin Shuang si pelayan telah terbangun dari pingsannya. Keesokan harinya Ye Feng meminta pelayan Yin Shuang untuk memijatnya karena dia telah menyembuhkannya. Selain itu pada saat ini dia juga bersama Yin Shuang sedang menjual pil di pasar dengan harga-harga yang sangat tinggi. Tidak jauh dari tempatnya seorang ibu yang sedang membawa anaknya yang sedang sekarat dan memohon pertolongan kepada seseorang yang juga menjual pil. Namun orang tersebut bersikeras mau memberikan pilnya tapi dengan harga yang sangat tinggi.
Akan tetapi si ibu tersebut tidak mampu membelikannya karena dia adalah orang yang miskin. Si praktisi itu pun segera menendangnya tapi untung berhasil ditangkap oleh MC Kita dan juga Yin Suang. Ye Peng memberikan pilnya hingga pada saat ini juga si anak itu sadarkan diri dan langsung memberi hormat kepada Ye Peng. Orang-orang yang ada di sana sangat mengkhawatirkan Ye Peng yang ikut campur dalam urusan keluarga Wang dan juga keluarga Situ. Kemungkinan mereka nantinya akan menyerang menargetkan Ye Peng karena telah berani menyembuhkan pasiennya. Tidak lama setelah itu dua orang praktisi menghampiri Ye Peng marah-marah kepadanya karena telah merusak bisnisnya. Akan tetapi Ye Peng tidak takut sedikitpun terhadap kedua orang yang berasal dari keluarga Situ yang ada di hadapannya. Situ Yu dan seorang lagi temannya kemudian menantang Ye Peng untuk beradu kekuatan di atas arena yang diadakan di daerah kekaisaran. Dan menurutnya pada saat itu akan terlihat siapakah yang lebih jago di antara mereka. Singkat cerita, mereka semua pun telah berada di pinggir arena kompetisi di daerah kekaisaran. Wang Xiao segera memasuki arena dan menantang Ye Peng untuk adu kekuatan dengannya. Beberapa saat kemudian Ye Peng juga segera memasuki arena. Wang Xiao segera mengekstrak kekuatannya yang tiba-tiba memenuhi seluruh arena tersebut. Dengan cepat dia menyerang mengelilingi tubuh Ye Peng menggunakan jurus andalannya tapi pada akhirnya berhasil dikalahkan dengan mudah oleh MC Kita. Situ Yu yang ketakutan melihat itu dia segera kabur melarikan diri. Akan tetapi Ye Peng tidak membiarkannya dan kemudian menyerang hingga Situ Yu juga harus terkapar di sana. Ketika Ye Peng akan pergi tiba-tiba para prajurit kekaisaran memerintahkannya untuk bertemu dengan Kaisar Yunwu. Singkat cerita dia pun telah bertemu dengan Kaisar Kerajaan Yunwu. Kaisar memuji keterampilan seni bela diri yang sangat hebat yang dimiliki oleh Ye Peng. Ye Peng tiba-tiba berkata bahwa dia melihat Kaisar sangat lemas dan sepertinya sebulan lagi dia akan segera mati. Kaisar Yunwu sangat terkejut karena hanya dengan melihat saja dia mampu melihat penyakit yang dimilikinya. Namun Ye Peng ternyata memiliki cara untuk menyembuhkan sang Kaisar. Singkat cerita, setelah berhasil menyembuhkan sang kaisar beberapa hari kemudian utusan sang kaisar menemui jenderal tua yang merupakan kakek dari Ye Peng. Mereka memberikan beberapa peti emas dan juga beberapa gulungan sutra lembut dan juga 165 hektar tanah subur sebagai hadiah untuk Ye Peng. Sementara di sisi lain Ye Peng terus berlatih bermeditasi untuk meningkatkan kekuatannya. Setelah 3 hari kemudian dia saat ini telah bisa menguasai sebagian dari teknik dari kitab suci kaisar tertinggi. Tidak lama setelah itu datanglah Yan Taixu yang menghampiri MC Kita dan berkata bahwa teknik yang telah diajarkannya benar-benar sangat menakjubkan. Yan Taixu mencoba mengekstrak kekuatannya dan membuat kagum Ye Peng. Namun tiba-tiba dia memuntahkan seteguk darah karena belum terbiasa dengan jurus atau teknik tersebut. Ye Peng kembali mengobati luka yang ada pada tubuh Yan Taixu namun tiba-tiba sebuah serangan yang sangat mengerikan namun untung masih berhasil diblokir dengan mudah oleh Ye Peng. Ye Peng sangat marah karena tiba-tiba saja si kakek tua itu menyerang kepada dirinya. Yan Taixu berkata bahwa dia adalah penatuamu yang berasal dari kerajaan darah merahnya. Yan Taixu mendekati tetuamu yang terluka akibat dia telah membantai sebagian dari istana Dao Sembilan Surga. Namun si kakek tua masih belum mengetahui bahwa Ye Peng adalah teman Tuan Putri dan mengira dia adalah orang yang sedang mencoba menculiknya. Sehingga setelah itu dia pun kembali menyerang lagi dan terjadilah pertarungan di antara mereka. Penatuamu sangat kuat tapi pada akhirnya dia terperangkap di dalam formasi labirin milik Ye Peng. Dan pertarungan di antara mereka kembali berlanjut lagi dan terlihat tetuamu bertarung dengan cloning milik Ye Peng. Sementara Ye Peng yang asli malah mengobrol dengan Nona Yan Taixu. Yan Taixu nampak sangat terkejut karena tiba-tiba kekuatan Ye Peng menerobos kondensasi Qi tingkat 10. Beberapa saat setelah itu turunlah petaka surgawi dari atas langit yang kemudian menyambar kepada MC Kita dan tiba-tiba formasi yang mengurung tetuamu hancur.
Bahkan petaka guntur surgawi itu juga mengenai tubuh tetuamu. Sementara di tempat lain terlihat dua orang praktisi yang berasal dari istana Dao Sembilan Surga sedang berjalan. Mereka berdua sangat terkejut karena melihat dari kejauhan petaka guntur surgawi. Pada saat ini guntur surgawi telah kembali menghilang dan terlihat tetuamu menjadi semakin lemah dan masih marah kepada Ye Feng. Akan tetapi Nona Yan Taixu menghentikan mereka untuk tidak berkelahi dan menjelaskan tentang semuanya, bahwa sebenarnya Ye Feng adalah rekan dirinya. Setelah mendengar penjelasan dari Nona Yan Taixu bahwasannya Ye Feng telah bisa mengobati racun Tuan Putri, tetuamu segera memberi hormat kepada MC kita. Ye Feng kemudian memerintahkan tetuamu untuk menjaga kakeknya karena dia akan menghadapi para praktisi Istana Dao Sembilan Surga. Beberapa saat kemudian Ye Feng mengeluarkan lagi energi spiritualnya karena dia saat ini kembali akan menerobos ranahnya lagi. Bahkan saat ini dia telah mencapai ranah kondensasi Ki tingkat ke-12. Nona Yan Taixu mengetahui bahwa sebentar lagi akan muncul guntur surgawi yang lebih kuat daripada sebelumnya. Namun tiba-tiba dua orang praktisi Istana Dao Sembilan Surga muncul di sana. Kedua praktisi tersebut berniat untuk menangkap Nona Yan Taixu. Sementara Nona Yan Taixu berharap agar mereka berdua tidak mengetahui bahwa saat ini Ye Feng sedang melakukan terobosan. Karena jika terobosannya terganggu maka itu akan membuat Ye Feng terluka sangat parah. Kedua praktisi itu pun kemudian bertarung melawan Nona Yan Taixu yang berniat untuk menjaga Ye Feng. Hingga pada akhirnya Yan Taixu harus terdesak dan terluka akibat serangan kedua praktisi kuat. Yan Taixu yang terluka dia pun kemudian membuka kedua pembuluh darah spiritualnya untuk meningkatkan kekuatan sementara. Akan tetapi kedua praktisi yang berasal dari Istana Dao Sembilan Surga tidak takut sedikit pun terhadapnya. Tapi tiba-tiba salah seorang dari mereka terkurung oleh sebuah formasi. Sementara yang lainnya berhasil dicekik oleh MC kita yang telah sadar dari meditasinya. Ye Feng yang telah berhasil menyempurnakan sebagian dari energi yang terkandung dalam kitab kaisar tertinggi mampu mengalahkan musuhnya dengan mudah hingga hancur lebur. Selain itu saat ini dia memiliki energi Dao Qi putih yang sangat legendaris. Sementara satu orang lainnya berhasil dikalahkan oleh Yan Taixu. Akibat menggunakan darah spiritualnya, Nona Yan Taixu terluka. Sementara di tempat lain, Suku yang merupakan wakil menteri Istana Dao Sembilan Surga telah mewafatkan seorang praktisi lainnya. Setelah mewafatkan orang tersebut, dia dapat merasakan bahwa anak buahnya telah diwafatkan oleh orang lain. Pada saat ini Ye Feng yang telah menyembuhkan Yan Taixu pergi ke suatu tempat untuk mencari tanaman obat spiritual. Ketika mereka berdua berhenti di suatu tempat, tiba-tiba energi hijau melesat menyerang ke arah mereka berdua tetapi berhasil dihindarinya. Ternyata orang tersebut adalah Suku yang marah karena kedua anak buahnya telah diwafatkan oleh Ye Feng. Ye Feng mengetahui bahwa orang tersebut berasal dari Istana Dao Sembilan Surga. Dan setelah itu pertarungan di antara mereka pun tidak bisa dihindarkan lagi. Ketika wakil menteri suku mengekstrak kekuatannya, tiba-tiba sebuah serangan mengenai dirinya. Dia sangat terkejut karena di udara muncullah pasukan yang berasal dari Kerajaan Darah Merah. Si Ji yang merupakan praktisi dari Kerajaan Darah Merah sangat marah dan kemudian mewafatkan Suku. Mereka semua kemudian turun dan segera meminta maaf dan memberi hormat kepada Tuan Putri Yan Taixu. Si Ji memerintahkan Yan Taixu untuk segera pulang ke negaranya. Ye Feng dan juga Nona Yan Taixu tidak ingin berpisah namun mereka berdua berharap ke depannya bisa bertemu kembali. Ye Feng bahkan berjanji setelah ini dia akan mencari Yan Taixu dimanapun dia berada. Setelah membuat janji tersebut, Yan Taixu pergi dengan para pengawalnya menuju Kerajaan Darah Merah. Singkat cerita, pada saat ini wakil menteri suku ternyata masih hidup dan dia sudah berada di dalam istananya.
Dia sangat kesal dan marah karena tidak mampu mengalahkan praktisi yang berasal dari Kerajaan Darah Merah. Sementara MC kita saat ini sudah berada di suatu tempat dan dia terus berjalan sebagaimana perintah dari Kitab Kaisar Tertinggi. Hingga pada akhirnya dia pun berhenti di sebuah gerbang misterius yang merupakan wilayah Sekte Api Suci atau Sekte Ling Xiao. Setelah memasuki wilayah Sekte Kuno Ling Xiao itu, ternyata di dalamnya ada dua praktisi lainnya yang sedang mencari harta karun. Mereka berdua kemudian menyerang kepada Ye Peng, namun dengan mudah MC kita mengalahkannya. Dia pun kemudian melanjutkan perjalanan lagi hingga berada di suatu tempat dia melihat sebuah ukiran aneh dan misterius. Ye Peng memperkirakan bahwa itu adalah sebuah formasi. Tiba-tiba dari dalam sebuah patung, serangan energi spiritual mengarah kepada dirinya tapi berhasil diblokir. Ketika dia menginjak sebuah formasi, tiba-tiba dirinya menghilang dan berada di suatu tempat misterius. Ye Peng melihat sebuah kursi yang bercahaya dan sepertinya menyimpan rahasia karena Kitab Suci Kaisar Tertinggi menunjukkannya ke tempat ini. Namun tiba-tiba seseorang menyentuhnya dan tidak jauh dari tempat tersebut berdirilah seorang kakek tua. Kakek tua tersebut seperti terikat oleh rantai energi spiritual. Kakek tua tersebut terus mengganggu Ye Peng dan beberapa kali Ye Peng menebasnya tapi tidak berefek sama sekali. Si kakek tua itu bertanya kenapa Ye Peng memiliki energi Daoki yang sangat kuat. Tapi tiba-tiba kakek tua itu pun malah bersedih karena dia sampai saat ini belum mendapatkan orang yang bisa mewarisi token api suci. Setelah itu kakek tua mendekati lagi tubuh Ye Feng karena dia dapat merasakan kekuatan kaisar yang sangat kuat di dalam dirinya. Kakek tua aneh itu pun kemudian memberikan warisannya dan mulai saat ini Ye Feng adalah penguasa suci dari Sekte Api Suci. Wakil Menteri Suku juga ternyata memasuki tempat tersebut dan saat ini dia melihat cahaya yang muncul lumayan jauh darinya. Dia nampak sangat marah karena sepertinya seseorang telah menemukan harta karun. Sementara saat ini si kakek tua menjelaskan bahwa Ye Peng adalah penguasa suci Sekte Api. Menurutnya pada masa lalu Sekte Api Suci adalah sekte teratas yang dapat mendominasi dunia. Jubah berbulu merah yang telah diberikan kepada Ye Peng adalah harta karun Sekte Api Suci. Namun pada saat itu Sekte Api Suci berhasil dihancurkan oleh Istana Dao Sembilan Surga. Ye Peng kemudian berjanji bahwa dia akan membalaskan dendam Sekte Api Suci kepada Istana Dao Sembilan Surga. Selain itu ternyata saat ini tubuh mereka berdua terikat oleh rantai energi spiritual yang sangat kuat. Namun si kakek tua memutuskan rantai tersebut untuk melepaskan Ye Feng. Dan setelah itu kakek tua pun lenyap alias hancur karena telah selesai memberikan warisan Sekte Api Sucinya kepada Ye Feng. Ye Peng kemudian memberi hormat kepada kakek tua dan juga para leluhur Sekte Api Suci yang telah mati. Singkat cerita, Ye Peng keluar dari Sekte Api Suci dan tiba-tiba tali-tali energi spiritual menyerang kepada dirinya. Hingga beberapa saat kemudian dia pun terperangkap oleh tali-tali energi spiritual tersebut. Tiba-tiba keluarlah wakil menteri suku yang nampak sangat gembira karena berhasil menangkap Ye Peng. Ye Peng kemudian mengekstrak kekuatannya yaitu jubah berbulu merah dan tiba-tiba tali-tali tersebut pun hancur dan terbakar. Dan itu membuat suku terkejut karena Ye Peng memiliki kekuatan api. Ye Peng nampak sangat gembira karena tiba-tiba dia memiliki sayap dan ternyata harta karun dari si kakek tua benar-benar sangat hebat. Beberapa saat kemudian Ye Peng memukuli suku dan berhasil mengalahkannya. Hingga setelah itu dia pun menghancurkan tubuh dari wakil menteri suku tersebut. Setelah pertarungan tersebut, Ye Peng kemudian bermeditasi untuk mengembalikan lagi kekuatannya. Ye Peng saat ini sudah hampir bisa memahami kesengsaraan Phoenix dan juga memahami cahaya garis darah. Sehingga ranahnya kali ini sudah mencapai ranah bidan tingkat 8. Beberapa saat kemudian seekor burung bangau besar berhasil ditangkap oleh Ye Peng dan dagingnya kemudian dibakar. Tidak jauh dari tempat itu, seorang wanita bernama Xiao Lingling mengintip Ye Feng.
dan Ye Peng memerintahkannya untuk segera keluar karena dia mengetahuinya. Xiao Lingling mendekatinya dan menginginkan daging yang sedang dibakar oleh Ye Peng. Ye Peng pun membaginya dan memerintahkannya untuk makan bersama dengan dirinya. Ye Peng kemudian bertanya sebenarnya tujuan apa Xiao Lingling pergi menuju tempat seperti ini. Dia menjawab bahwa pada saat ini dia sedang mencari bangau putih tunggangannya dan juga sedang mencari obat untuk menyembuhkan kakeknya. Setelah berbicara demikian, tiba-tiba sehelai bulu bangau terbang ke arahnya dan dia sekarang mengenalinya. Sepertinya daging yang dibakar oleh Ye Peng adalah bangau tunggangan miliknya. Sehingga dia pun sangat marah, tapi dengan cepat Ye Peng berhasil mengikat wanita tersebut pada sebuah pohon. Ye Peng kemudian memberikan sebuah pil kecantikan sebagai kompensasi karena dia telah memotong bangau tunggangan milik Xiao Lingling. Xiao Lingling sangat terkejut ketika dia melihat pil awet muda ada di tangan Ye Peng. Dan sekarang dia yakin bahwa orang yang ada di hadapannya adalah Dewa Pil Kerajaan Yunwu yang sebelumnya telah berhasil menyelamatkan Kaisar hanya dengan satu pil dari penyakitnya. Xiao Lingling kemudian berkata bahwa Sang Bangau Putih adalah satu-satunya tunggangannya dan sudah dianggap sebagai saudara. Jadi Ye Peng harus memberikan banyak pil sebagai kompensasi atas kesalahannya yang telah memotong hewan peliharaannya. Pada saat ini di tempat lain, seorang praktisi sedang melaporkan bahwa suku telah mati. Tiba-tiba suara terdengar yang memerintahkan wakil Aula Insei Rasi Hitam untuk mencari jubah berbulu merah. Pada saat ini Xiao Lingling ternyata terus mengikuti Ye Peng dan dia terus meminta pil awet muda yang lebih banyak lagi. Namun Ye Peng akan memberikan lagi pil untuknya asalkan dia mau memijitnya. Dan setelah itu ternyata Xiao Lingling memijit kaki Ye Peng meskipun dia sangat kesal kepadanya. Ye Peng kemudian memberikan 3 pil dan Xiao Lingling semakin bersemangat memijat tubuh Ye Peng. Beberapa saat kemudian datanglah pengawal Xiao Lingling yang sangat terkejut karena tuannya bekerja untuk memijat orang lain. Kedua pengawal tersebut sangat marah namun Xiao Lingling memerintahkannya untuk segera pergi. Singkat cerita, kedua pengawal saat ini sedang berada di pasar dan mereka berdua masih nampak sangat bingung. Karena tuan putri mereka Xiao Lingling malah bermain-main memijat Ye Peng bukannya mencari obat untuk penatua Tai Seng yang sedang sekarat. Beberapa saat kemudian Xiao Lingling menemui mereka dan mereka berdua langsung membungkuk memberi hormat. Mereka melaporkan bahwa saat ini penatua Tai Seng sedang dalam bahaya dan mereka harus segera mencarikan tabib. Xiao Lingling berkata bahwa sebenarnya Ye Peng adalah orang hebat yang mampu menyembuhkan kakeknya. Sehingga bagaimanapun caranya dia akan membawa Ye Peng pergi ke tempat keluarganya untuk menyembuhkan kakeknya. Singkat cerita, beberapa hari kemudian dua orang pengawal tersebut meminta tolong kepada Ye Peng bahwa nona Xiao Lingling sedang terluka. Namun ternyata geng Xiao Lingling hanya berpura-pura terluka dan membuat mukanya seperti babak belur menggunakan make up. Xiao Lingling kemudian mengaku bahwa dia memiliki penyakit yang sangat berbahaya di hadapan Ye Peng. Dan permintaan terakhirnya adalah Ye Peng harus menyembuhkan kakeknya yang terluka. Ye Peng pun menyanggupinya dan tiba-tiba Xiao Lingling berdiri terbangun karena memang dia tidak sakit. Singkat cerita, mereka semua pun dalam perjalanan menunggangi bangau putih dan menuju ke tempat keluarga Xiao. Namun ketika mereka melewati tempat yang sangat panas, tiba-tiba api dari atas pegunungan menyemburkan ke atas langit. Sehingga mereka semua pun dalam bahaya dan seperti akan terjatuh ke bawah yang merupakan lahar yang sangat panas. Namun mereka yang terjatuh berhasil diselamatkan oleh Ye Peng. Dan beberapa saat kemudian muncullah binatang api yang sangat kuat yang kemudian bertarung dengan MC kita. Ye Peng sangat terkejut karena ternyata binatang api tersebut telah mengalami luka dari sebelumnya. Ye Peng kemudian menyerang menggunakan pedangnya dan berhasil menusukkan pedangnya pada luka yang ada pada tenggorokan binatang api itu. Namun tiba-tiba mereka berdua terjatuh dan entah seperti apa nasib mereka berdua. Nah geng, mungkin hanya itulah yang dapat Mimin ceritakan untuk episode kali ini. Oke lah, sekian dari Mimin. Sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya.